dan selamat pagi. Hari ini akan mengajar satu teknik progressive muscle relaxation. Tujuan itu adalah untuk mengurangkan tekanan dan mengurangkan keadaan besar dan bimbang dalam tubuh kita dengan menegakkan otot. Konsep ni dia mengamalkan adalah menegakkan otot dan merelaxkan otot secara tidak langsung, dia akan menenangkan fikiran. Sebelum kita menggunakan teknik-teknik tersebut, kita memastikan pasien dalam keadaan selesa, seperti menanggalkan jam tangan dan melonggar-longgarkan pakaian yang ketat di badan supaya dia rasa selesa. Okay, kita akan menggunakan pada otot pertama, iaitu otot dahi. Pejamkan mata, gerakan dahi dan pejamkan mata sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kita ulangi lagi sekali. Gerakan dahi dan pejam mata sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, seterusnya kita pergi ke otot tangan. Genggam dan tegangkan tangan sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ulangi lagi sekali. Genggam dan tegangkan tangan sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seterusnya kita pergi ke otot bahu. Angkat bahu sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ulangi lagi sekali. Angkat bahu sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seterusnya kita pergi ke otot-otot perut. Tangan pastikan berada di atas perut. Tempiskan perut secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lihatkan perut anda perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ulangi sekali. Tempiskan perut perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lihatkan perut anda perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seterusnya kita pergi ke otot kaki, iaitu kutu dan betis. Angkat kaki kedua-dua ke atas dan tegangkan sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ulangi lagi sekali. Angkat kaki kedua-dua di atas dan tegangkan sekuat-kuatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan lepas secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seterusnya kita pergi ke teknik terakhir, iaitu di otot hujung kaki. Lingkupkan 90 darjah dan tekan kedua-dua kaki dengan kuat-kuat. Tangan pasti dia berada di sisi. Tekan kedua-dua kaki dengan kuat-kuat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepaskan secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ulang lagi sekali. Tekan kedua-dua kaki dengan kuat-kuat. Satu, dua,
3, 4, 5. Lepaskan perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi adalah teknik pembersihan masa dan sisa. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memanfaatkan teknik ini di rumah atau di mana-mana saja. Selamat berjumpa. Terima kasih.